Nah, kembali lagi ke channel Newbie Rubber. Update hari ini tanggal 16 Maret 2017 yaitu Kiril ya, itu pokoknya dari Luminos Revolusioner. Itu pemimpinnya. Nah, yang ini cara Widi Putih. Ini untuk bintang 6-nya. Ini adalah Kiril. Penampakan B6-nya seperti Jupi. Gunakan panah. Oke, saya akan jelaskan untuk B6-nya lebih dahulu. Akan saya tampilkan tautannya. Loh, tautan SS-nya seperti ini. Jadi biar gampang, dia bisa dibaca ya. Become immune to all damage 4 time. Protect all ally position in the back when the enemy reflect damage. Wah, ini bisa dibilang counternya dari reflect hero seperti apa? Evan, Jif, Nacha, Neza. Regulus inflict 60% magic damage. 2 time piercing decrease buff durasi. Oke. Meteor shower stun enemy totem instant. Oke, ini untuk bintang 6-nya. Lanjut kita ke langsung ke awak keningnya. Ini kita butuh shardnya 400 ya, dan gold 300.000 ya. Untuk pasifnya saya akan beri SS juga supaya lebih mudah dibaca. Oke, become imunnya 5 kali, kemudian reflect. Oke, masih sama. Kemudian regulus masih sama, damage-nya naik 70. Kemudian untuk Meteor Shower stun 2 magic damage on 4 enemy 2 kali. Oke, kemudian awakening-nya increase basic attack and magic attack all ally by 100% 4 kali. Wow, naiknya 100% ya. Oke, kita lihat statnya untuk level 40 dan plus 10. Nah, kita tes. Oke. Oh ya, untuk event dari Kiril yaitu kalau berhasil awakening ya, dapat berhasil awakening itu dapat hero tiket bintang 6 selektor. Nah, untuk plus 10 awakeningnya dapat forlord item selektor B6. Nah, untuk jadwal pembagiannya seperti ini. Nah, kemudian ada lagi eventnya. Kalau dapat Kiril dari summon 250 rupi atau 30 rupi atau free summon yang untuk 250 itu dapat sevennya jewel bintang 6 selektor. Nah, itu tidak berlaku untuk summon normal hero ya, yang item ya, itu tidak berlaku itu. Dan untuk fuse juga tidak berlaku. Jadi apabila kalian dapat dari fuse itu tidak akan mendapatkan seven leg selector jewel ya, seperti itu ya. Oke, seperti ini tampilannya. Kemudian ada kostum baru. Nah, apakah sudah ada? Kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kita lihat 7P ya, saya masih pakai yang normal ya, polosannya. Nah, ini untuk awakeningnya pink. Ini untuk awakeningnya, ini hanya untuk awakening Jupi ya, yang ada awakeningnya. Kemudian untuk Kyle, wah cuma satu. Wah, ini bagus, ini kayak Assassin's Creed. Waduh, tapi kok kayak Asura ya, bawa budinya. Oke, dan untuk Kiril, nah wih, ada orbnya muter-muter. Kok saya mengingatkan dalam dari bentuk sebuah kostum di game lain ya, di Soul King ya. Oke, ini untuk kostumnya. Dan ada penambahan kelahan untuk special summon, hero summon ya. Di sini ada penambahan kelahan, tapi karena saya sekarang masuknya di karma. Nah,
Jadi nggak tahu, tapi memang ada update untuk Klahan, ya itu hero cancer banget di arena, benar-benar annoying. Kemudian ada ACC tiket summon. Nah, penambahan aksesoris tiket summon ya, bintang 4 sampai 6. Entah mana ini. Nah, ini harganya 40 rupiah. Ada eventnya, summon satu kali atau lebih kalian akan dapat 4 sampai 6 aksesoris. Nah, ini. Jadi sekarang bisa dibilang aksesoris sudah dipermudah ya, apalagi ada sistem substat. Nah, pencarian aksesoris kan sulit. Apabila ada ini, mungkin bisa membantu untuk substat karena ada foodernya ya. Foodernya bintang 4 bisa jadi fooder juga. Kemudian ada lagi yaitu play event. Nah, ini untuk play eventnya. Raid 10 kali dan GW atau Guild War 3 kali dapat hero bintang 4 tiket. Nah, seperti ini. Jadi itu per ID cuma bisa dapat dua itu ya. Maksudnya dua itu misal kalian ikut dua-duanya dapat hero bintang 4 tiket. Nah, untuk syaratnya untuk awakening raid harus mati. Maksudnya itu harus benar-benar mati. Itu baru kehitung satu. Untuk normal point, normal raid, kamu harus memiliki setidaknya satu attack point untuk memenuhi syarat. Nah, untuk seperti itu. Kemudian ada daily dungeon tiket giveaway ya. Oh, jadi ada tiket giveaway seperti ini, bentar. Nah, ini adalah tiket daily dungeon untuk semua kalau tidak salah, untuk event dan dailynya juga akan ada pembagiannya, giveaway-nya. Dan ada peningkatan hero atau item drop rate. Nah, ini untuk yang ini peningkatannya tidak terpengaruh oleh ini. Nih. Hot time-nya ya. Jadi ini adalah peningkatannya dalam normal type. Jadi untuk hero drop rate menjadi 2 kali lipat di area 1 sampai 7 dan hanya untuk area 8 item drop rate-nya dinaikkan 2 kali lipat. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi update skenario. Itu lihatnya di sini. Bentar. Nah, ini. Nah, episode 7. Nah, ini. Ini episode 7 apa ya? Saya lupa. Oh, Rudy lawan Lubu ini. Oke, kemudian apa lagi ya? Hero rekomendasi raid-nya seperti ini. Seperti SS. Kalau nggak salah sekarang apa ya? Kemarin siang. Oh, sekarang sudah Ming-Ming. Oke. Lalu ada Guild War banner hero-nya. Saya tampilkan seperti ini. Nah, untuk Yuri. Nah, ada Yuri. Yuri Awakening kan itu. Yuri normal juga ikut terbanned. Nah, seperti itu. Alis gift-nya ada lagi setelah kemarin habis, ini sampai tanggal 22 jam 10 malam. Ini hadiahnya juga sudah seperti ini. Ada hero boost rate up. Aduh, hero boost rate up-nya sudah kita lihat tadi ya. Sudah kelihatan sebenarnya. Nah, untuk hero normal ada Xiao dan Asura. Untuk spesial ada Kirill dan Kail. Untuk petnya Dilu. Nah, sekarang Dilu, kemarin Dru ya. Oke. Sepertinya update-nya cuma sepertinya aja ya. Sebentar. Ini nggak tahu kenapa nggak hilang. Oke, untuk update-nya seperti itu nggak terlalu banyak. Helena Twin Sister, ayo, siapa yang tahu? Helena. Seperti itu saja untuk update hari ini. Update dari Kirill plus awakening-nya. Ini agak menyusahkan juga ya. 400 shard, 300 dan 300.000 gold. Seperti itu untuk mendapatkan Kirill. Oke, thanks for watching, like, share, please subscribe. Enjoy the day, jaga kesehatan dalam musim-musim ini. Banyak terjangkit flu di mana-mana. And bye-bye.